I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. Hello bro, kembali lagi di channel YouTube saya, Chandra. Kali ini saya bawa berita lagi dari perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni pembangunan Terminal Barang Internasional Nangga Badau atau yang disebut dengan Dry Port. Pembangunan Terminal Barang ini berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia dan akan terintegrasi dengan Pos Lintas Batas Negara Nangga Badau atau PLBN Badau. Dengan adanya pembangunan Terminal Barang Internasional atau Dry Port, nantinya setiap arus barang dari atau menuju Indonesia harus diinventarisasi terlebih dahulu di Terminal Barang ini. Pembangunan ini dimaksudkan demi memfasilitasi ekspor produk yang dihasilkan di wilayah-wilayah dekat perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti ekspor minyak sawit ke Malaysia yang ada di Kecamatan Badau. Nantinya jika Dry Port ini sudah selesai 100% dibangun atau beroperasi, akan ada SDM berasal dari beberapa lembaga seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Republik Indonesia, dan Balai Karantina. Oke bro, itu saja informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih banyak. Salam menyedih.